Halo, selamat siang pemirsa dan teman-teman semua. Oke, untuk video hari ini saya akan melanjutkan yaitu membongkar sarang. Ini yang pada video yang sebelumnya belum saya bongkar sarangnya. Untuk hari ini saya akan bongkar teman-teman. Oke, mari kita lihat seberapa banyak koloninya dan madunya. Siapa tahu madunya juga banyak. Karena sekarang sudah mulai musim madu, teman-teman. Oke. Mari kita lihat sarangnya. Ini sudah saya siapkan tangga, teman-teman. Buat ke atas. Karena kalau di bikin video dari bawah ini enggak begitu kelihatan, nanti sekalian dari atas teman-teman biar nantinya lebih jelas. Oke, untuk kotak sudah saya siapkan, saya pakai gergaji manual saja. Saya bawa dua kotak ini karena kan kebetulan di sini ada dua sarang. Oke, mari kita coba lihat sarangnya teman-teman. Saya nggak potong semuanya ya, saya cuma nanti saya bobok sedikit saja lalu pindahkan ke kotak yang di bawah kotaknya itu. Sekarang ini penemuan video yang sebelumnya teman-teman, yaitu penemuan dua sarang di rumah kosong teman-teman. Untuk hari ini saya akan bongkar sarangnya. Oke, ambil kotak dulu. Oke teman-teman, halo madu. Ini teman-teman, sedikit madunya belum banyak teman-teman, cuma ini
Koloninya sudah lumayan. Lihat teman-teman, ini koloninya ya, ini ya, ini madunya teman-teman, ini madunya. Oke, ini madunya. Ini sudah bisa dipindahkan, teman-teman. Oke, mari kita pindahkan ke kotak budidaya. Biar nyingkat waktu, teman-teman. Biar nggak terlalu lama. Teman-teman, malam menyerang. Oke, kita biarkan saja dulu teman-teman. Setelah kita bongkar sarangnya, ini untuk menghindari penyerangan teman-teman. Nanti kalau sudah gak lama, kita bisa ambil koloninya. Biasanya lepas seperti ini itu kalau dibongkar sarangnya itu langsung nyerang teman-teman. Lihat di bawah menyerang teman-teman. Ini baju banyak banget. Nih. Tapi nanti kalau sudah lama mereka itu menghindar teman-teman. Kalau kita sudah pegang telurnya atau ratunya. Sambil nunggu yang di atas ini kita siapkan dulu. Ini kotak yang saya gunakan itu bekas dipakai juga teman-teman, cuma ini koloninya habis karena saling serang. Jadi ratunya mati, terus kabur koloninya lain. Ini baru saja teman-teman. Oke, saya siapkan dulu cara naruhnya kotakin di atas nanti. Bagaimana diikat atau gimana? Karena saya sendiri teman-teman bikin ini videonya. Gak ada temannya, jadi susah. Gak ada yang megangin kamera. Oke. Oke, sudah jadi teman-teman. Saya gantung. Kebetulan ini ada talinya. Kali ini susah ya teman-teman, tinggi. Jadi bisanya kayak gini. Oh, ini propolis teman-teman, bukan madu. Madunya cuma sedikit. Oke, taruh kotak depan ini supaya baunya nanti bisa buat mancing koloni cepat masuk.
kasih getah teman-teman depannya. Getah ya. Terus taruh dalam. Oke, mari kita ambil. Cuma kita harus hati-hati, teman-teman. Kita harus hati-hati, lihat ratunya dulu, teman-teman. Belum kelihatan ratunya. Biasanya ini ratunya di sini, teman-teman. Di telur muda pasti ada ratunya. Cuma ini enggak kelihatan ya. Oke teman-teman, sudah ini ya, janganlah cuma segitu koloninya. Cuma ini ratunya aja di dalam deh, sembunyi terus nggak mau keluar. Biasanya ratu kalau takut seperti itu. Oke, tinggal tutup. Oke, sambil nunggu yang ini pada masuk, kita pindah ke samping teman-teman.
untuk sarang yang berikutnya. Kan ada dua. Yuk. Oke teman-teman, itu sarang yang kedua. Saya coba akan bongkar. Mudah-mudahan nanti bisa teman-teman. Tapi kayak ini agak susah ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, saya akan coba bongkar, tapi ini mungkin saya matikan dulu teman-teman. Saya skip dulu ke kameranya karena ini agak susah teman-teman. Oke, sudah saya bongkar ini teman-teman, dan madunya banyak ya. Ini madunya, maaf agak gelap karena ini di bawah genteng jadi agak gelap. Coba ambil madunya dulu. Itu telurnya teman-teman. Oke teman-teman, pembongkaran selesai ya. Tapi koloninya nggak bisa saya ambil semua karena ini lubangnya terlalu dalam, jadi nggak bisa nyampe. Terus ini saya dapatkan telur calon saratnya saja. Untuk sang ratunya nggak bisa saya ambil. Saya cuma mendapatkan ini saja. Ini bagi saya juga sudah cukup. Nanti juga jadi ratu. Oke. Oke, sudah saya tutup ya. Tinggal saya akan taruh atas. Mudah-mudahan nanti bisa masuk.
Tuh lubangnya ke dalam saya sudah tutup biar nggak masuk ke dalam koloni yang di luar. Karena ini nanti saya langsung bawa pulang ya. Oke. Tinggal dulu. Capek banget sampai gemeteran temen-temen karena aku sendiri yang ambil videonya. Itu sudah mulai masuk temen-temen. Oke, seperti itulah video pada hari ini, yaitu pembongkaran pada sarang hasil pencarian video yang sebelumnya, dan sekarang sudah saya bongkar semua dua sarang. Terima kasih yang sudah berkunjung ke channel ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan sukses selalu.